Selamat datang di channel ya. Jadi di video kali ini aku bakal membuat video lagi yang tentunya bakal berbeda daripada hari-hari biasanya. Jadi aku bakal lagi punya slide program baru guys. Program apa nih bang? Program membuat video 48.000 lebih banyak daripada biasanya. Agak jar target kali bang? Enggak juga sih. Aku nggak nentuin target karena aku lagi nabung aja. Aku bakal korek dulu sama buku yang harus nanti main ya buat modal kawin ya ini modal kawin gak ada di sini ini ada ATM maksudnya gak ada juga gue terlalu mana ya besok kita kasih kecukupan aja ya. Gak ada lagi iya gak ada lagi bang. Justru karena saya duitnya gue kecukupan saya mau bilang gak ada lagi gak ada lagi enak namanya pake namanya pake goceng 21 tambahnya 26 31 36 6.000 buat mahar ini mahar mahar 40.000 ini sama juga 6 ya guys fix 5 wanita di alam liar dan tim yang bisa survive paling lama bakal dapat $500,000 kasih 3 hari dah aku baru aja nurunin 5 pria dan 5 wanita di alam liar dan tim yang bisa survive paling lama bakal dapat $500,000 kasih 3 hari dah punya kami itu batas hutan kalian dan itu batas hutan kalian kalian dilarang lewatin itu atau bakal di diskualifikasi lu bayangin baru 6 jam udah mulai mikir ada yang mau nyerah makanya ini dia mindset budak emang budak yes ini video panjang 31 menit nih tinggal bakal dendam 100% dendam ke kamu ya kita harus bikin strategi nih kita tipu ya gak masalah sisa malam kedua kamu lagi di shelter buat siapa yang lain ada banyak dan tipinya kita ganti-ganti yang mereka temuin kami udah bikin tender dan semuanya tim wanita gak akan bisa sebenarnya bisa dan buat mereka lebih baik daripada tipinya aku siapin api buat masak ya menggesek kayu bakar ranting kayu menjadi keluar api ya mantap perjalanan yang aneh guys malam satu lumayan berat aku susah banget nih aku tidur lagi kita udah dinding lagi biar tendanya kuat ayo bakar kita yang jelas cuma ismi mukanya kayak si bapak yang tadi mau pensi nih apa gue bikin challenge gitu aja sama dia
tapi kayaknya agak susah guys daerah sini ngomongnya. Iya kalau buat bertahan hidup demi uang 1 juta doang kayaknya gak mungkin deh. Tapi kayak abang-abang yang tadi 700 ribu pengen dia bertahan ya kan. Ayo lu kami kan kami bakal masuk ke hutan soalnya perlu air. Buat tempat air bersih diberi harus jalan kecil melewati lumpur kotor yang tak bisa dimoga aja dengan kita lewati kayak gini juga. Jura aja nih airnya keruh banget. Wah aku yakin main lumpur dan satu setelah jalan kaki pamil hari kedua. Dan setelah berjam-jam mencari tim pria akhirnya menemui sumber air. Berhasil akhirnya. Di hari ketiga tim wanita udah berstrategi. Aku tak timnya mau menyerah. Dia dan anak-anaknya cukup. Kalau kayak gini kepengen menang kalau boleh usul ini buat lebih dari 2 orang gak cukup. Aku pengennya ada 2 orang di sini. Sebenarnya sampai beres setuju. Yang gak jelas anggota timnya tahu siapa wanita yang bakal terpilih. Faedah sama Julia itu dia ikut sendiri. Jadi apapun yang dia butuhkan pasti. Di sisi lain, tim pria menerangkan tahu harus gimana. Kita tidak berusaha menghemat ya. Kita tidak pernah berusaha strategi. Lima orang itu pasti berusaha dan pasti kami berusaha sama. Dari kita berusaha sama. Di titik ini fix orang-orang sedang dalam keadaan hampir namanya tuh Parkinson hampir kelupaan sama lainnya. Apa pensinya? Tapi dia udah ngegrind terus saling bersuhan gitu. Aku bakal bilang, Josh, kayaknya kamu santai aja seharian. Sementara kita habisin banyak tenaga seharian. Tapi itu tetap gitu. Masuk gue setelah susah yang mata tawarin dia meletakkan sendiri gara-gara satu depan depan kamera. Jadi kupikir hal ini, apa masih mau lanjut kayak gini? Sementara ketika bikin beberapa pria mikir buat pergi, para wanita juga siap melakukan hal yang sama. Tapi cuma bagian dari strategi. Mungkin jumlah makanannya harus diubah. Gak bisa, kita masih belum sampai kejata makan. Demi strategi tim, kita coba pilih orang untuk pulang. Demi tujuan menang. Jatah makanannya gak cukup kalau lebih dari 2 orang. Jadi udah keputusan tim kalau aku yang pulang. Ini Hana, dan aku siap pulang. Kami bakal diam-diam merekam dari hutan tanpa tim pria tahu. Kita pakai monster truk diam-diam yuk. Kami bakal rekam mereka buat eliminasi yang pertama. Aku pergi karena strategi tim. Masuk akal sih, makanannya cukup buat depan. Kalau gitu ayo diam. Bagian yang ini kenapa jangan-jangan suruh ninggalin sesuatu buat yang masih di kam. Aduh.
Eliminasi. Baru 2 hari dari sini, sekarang tinggal 3 nih, mau lanjut. Atau 2 hari lagi tinggal 1 orang. Baru 2 minggu masuk tantangan, kita udah kehilangan setengah dari pemain. Dan keadaannya semakin buruk. Aku lihat dulu kehilangan dia, pikir pertama aku cemburu. Aku gak tahu bisa gak bertahan. Dengan Josh yang kelihatannya udah hampir nyerah, keadaan jadi makin parah pas badai besar datang. Wah, bocor lagi di sini. Beda dengan para wanita yang bisa tidur nyenyak di tempat pelindung mereka yang bangun dengan baik. Tiga pria rumah mereka tak siap menahan hujannya. Ini bukan cara yang aku mau mengakhiri. Hujan deras terus berlanjut selama 2 hari ke depan. Sudah, aku udah basah banget. Perutku juga basah, kuyuk di dalam wedos. Celana aku juga basah. Kayaknya aku udah siap mau nyerah. Akhirnya hujannya reda juga deh. Dan Mama Feta bikinin sarapan kecil buat kita pagi ini. Lagi makan semur daging. Enak banget. Aku yakin para pria juga sama. Pasti yakin. Kabar buruk loh. Aku ketemu musuh terburukku. Jelatan. Ini nyebar di mana-mana. Udah gitu sakit banget. Aku mikir waktuku di sini udah mau habis. Posisi kita lebih baik daripada mereka. Harusnya sih gitu banyak orang loh yang bisa bertahan lama kayak gini. Hey guys, kita perlu ngomong. Yang aku mauin udah aku lakuin semua. Dan pada suatu titik aku cuma butuh keluar. Kalau boleh egois sih, kalau kamu nyerah, aku dapat banyak makanan. Hey, ini Josh di Cambria. Aku rasa aku sudah siap buat pergi hari ini. Dan itu aja, Josh keluar. Josh, naik aja. Ayo, Carl. Ayo jalan. Aku mau bilang aja. Aku yakin 100% kita jadi lebih kuat. Kita punya makanan yang cukup buat bertahan selama mungkin. Plus menangin semua tantangan. Itu kenyataan yang berani. Jadi, dua-dua nih. Dari ke-19, sih. Gak terasa ya. Gue kalau nonton video itu cuma 12 menit juga udah hari ke-19. Itu memang udah pasti, guys. Jadi memang proyeknya jalan terus. Bener. Iya, 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 iya. Kita buktikan hari apa, Chandler? Ini cepat. Hari ke-20, artinya waktunya tantangan kedua. Peringatan, pilih kapten dan kirim mereka ke jembatan. Gampang. Oke, kita terus sebentar lagi harusnya. Aku bakal tunjukin sama dia, bagaimanapun dia gak bakal menang. Karena kalian kedatangan waktu itu, aku perlu jelasin nih. Kalau mereka ketengah, kalian tereliminasi. Dan bisa ngefek tim kalian buat menangin $500,000. Chandler bisa kasih aku sesuatu buat adanya? Ya, gitu. Kayak tadi dong. Halo. Hai. Senang bertemu dengan kamu. Tim aku dan aku nawarin kamu dan siapapun yang masih di kamu, $50,000 kalau tim kamu mundur sekarang juga. Oh, kedengarannya kamu takut ya? Nggak bisa sampai $500,000. Ada yang rasa ketegangan di sini tuh. Kita bakal ketemu di hari ke-33 saat semua. Oh, jadi kamu cuma sampai hari ke-33? Aku kasih kamu waktu sampai hari ke-33. Oh, gitu. Wow. Kalian coba sebaik mungkin, tapi juga mau banyak hal yang tajam di saat yang sama. Ayo kita fokus. Jadi, karena badai menghancurkan tempat perlindungan kalian, kalian bakal bersaing buat dapetin tenda raksasa kalian sendiri. Tenda ini tahan serangga, tahan air. Musim badai udah datang, jadi bakal sangat berguna. Kamu mau yang kayak gini? Aku mau aja sih, tapi kalau para pria dapat kenyamanan ini, mungkin mereka bakal pergi. Bisa tahan lebih lama. Belum tentu. Wah, enak nih kalau begini. Ini waktunya buat keputusan. Jadi, ini beda dari tantangan terakhir. Karena kedua tim bisa menangin tenda yang aku bakal ada di kalian. Tenda ini bakal masuk di situ. Yang perlu kamu lakuin, mengeliminasi diri sendiri. Kalau Julia ambil ini, dia akan pergi dan aku sendiri. Itu bakal sulit. Karena wanita menang tantangan pertama, aku butuh kamu buat ambil keputusan. Jangan ambil Julia. Kamu mau eliminasi diri sendiri supaya tim kamu bisa dapetin tenda itu? Aku akan ambil deh. Wow, oke. Jadi sepertinya aku harus sendiri sekarang. Aku akan ternyata ambil itu. Sekarang giliran kamu, mana yang lebih penting, kamu atau tenda itu? Tidak, dua lagi. Kok bisa-bisanya begitu? Aku pikir ini bakal jadi besar banget buat strategi keseluruhan dan menang. Tapi sayangnya aku gak bisa ngasih pelukan perpisahan. Ini udah jelas gak tahan hujan. Itu benar-benar merubah kompetisi. Menurutku langsung berubah. Betul-betul kayak ini guys ya. Kalau dibilang pengkhianatan terjadi di tempat ini. Baru ke 20. Kembali di jembatan, sementara Pedro ngumpulin tendanya yang baru. Icin yang tinggal di belakang buat dia gigit. Bentar, gak mungkin. Dan apa yang dia lihat? Kayak nemuin emas. Aneh banget, kirim cuma satu orang buat ambil tenda. Sekarang aku tahu tinggal sisa satu orang. Dia gak bakal bertahan lebih lama dari kita berdua. Aku harus bilang ke Pedro. Gak tidur belum? Aku udah ngintip mereka. Ternyata cuma ada satu orang yang tersisa. Orang yang kamu lawan di tantangan pertama. Kita kurang dua. Makanan, tempat berlindung. Ya, kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ngerasa salah. Kamu lebih milih tenda atau aku? Tenda. Sayangnya buat DJ, informasi yang dia kumpulin di jembatan malah bikin keadaan jadi lebih buruk buat Tari. Dia udah lepasin kesempatan buat ada bagus saudara tuh. Kayak gitu, DJ, kalau dia ambil tendanya, semua selesai. Karena semua tahu, tempat berlindung itu penting. Jika wanita, Fedra resmi jadi andalan tim. Dia ngapain tenda baru dalam beberapa jam aja. Lihat tuh, keren banget. Kalau ada yang penasaran siapa yang bakal menang, tempat ini enak, dingin, gak ada serangga. Ruangannya lebih banyak dari yang aku tahu harus diapain. Sementara Fedra punya lebih banyak ruang, para pria menyadari punya satu sama lain. Itu hal yang paling berharga kalau mereka mau menangin setengah juta dolar. Kamu boleh punya tenda itu, tapi kamu sendirian. Kita di Cambria masih ada dua orang nih, jadi kita bisa terus bersosialisasi. Dan pas tantangan ketiga, dia bakal pengen pergi. Pasti bro. Seneng banget ada di sekitar Julia. Punya orang yang asik buat diajak ngobrol, bikin aku dimanjain. Iya benar. Para pria tampaknya juga punya lebih dari sekedar bersama. Kita mau pergi dari tepi sungai. Di sinilah panggilan berfungsi. Kita butuh makanan. Hidup dari alam ternyata jauh lebih baik dari pikiran. Nah lihat dulu, kita dapat penyu dari situ. Sementara para pria akhirnya berkembang, Fedra menemukan dirinya di tempat yang gelap. Aku kangen punya kontak fisik dengan orang-orang dan bisa ngasih pelukan atau bahkan cuma jabat tangan atau ya tos gitu. Gimana kalau tos? Saat ini Fedra mulai ngobrol sama diri sendiri karena kesepian. Tapi kata-kata para pria terus berkembang. Buset. Ngevlog ya ceritanya. Kalau yang cewek ini ngevlog aja deh sendirian aja. Tapi kalau yang cowok berkembang pemikirannya guys. Penyu dimakan lu bayangin. Oh, itu sebesar kamu. Coba nih lihat ukurannya, bro. Panjangnya beneran 5,5 kaki itu. Sorry, 6,5 kaki. Ular, bayangin. Ular belut dimakan juga. Sekarang aku super semangat nih bro, aku berharap kita bisa menang bro. Aku siap pulang ke keluarga aku udah siap keluar. Kita lihat gimana tantangan ketiga. Dengan ikatan antara DJ dan Patrick yang semakin kuat, aku tahu persis gimana wajib mereka di tantangan ketiga pun. Kamu bakal jadi kaptennya. Aku nanya-nanya, tapi gak ada orang lain di sini. Segera di follow aku kaptennya. Oke, kamu kapten hari 10, kamu hari ke-20. Kira-kira hari ke-30 siapa kaptennya? Patrick. Ganti kapten, semangat tuh nih. Kita yang menang, kali ini kita gambar garisnya, gak pakai tanaman lagi. Udah lama nih kalian gak ketemu. Aku kaget banget lihat kamu di sini sebenarnya. Oh, iya. Kalian siap buat dengar tantangannya? Iya. Siap bos. Jadi begini, kami punya keluarga dari setiap peserta yang masih ada di tantangan ini di sisi lain hutan. Dan kalian punya pilihan, kalian bisa ketemu keluarga kalian atau semua orang di kamp bisa bertemu keluarganya. Tahu nggak, aku punya anak yang pengen banget aku temuin. Jadi aku bakal pilih diri aku sendiri. Fedra bisa jadi Patrick bikin dia mikir kalau dia bukan satu-satunya wanita. Kalau kamu gimana? Kamu pilih teman di kamp atau diri sendiri juga? Aku harus lihat anak-anakku, bro. Aku pilih diriku. Keputusan udah dibuat. Siapkan helikopter. Terbangkan mereka. Oh, seneng banget kamu. Aku jadi pengen pulang.
Aku sebenarnya tidak tinggal bed serta keluarganya siapa kan buat anak tempat. Tapi ibu pikir semua teman barat bilang aku kalau menang jelas aku sampai di sini dan aku percaya sama orang lain. Jadi orang mungkin mereka memiliki kesabaran yang kuat dan baik. Tuhan ingin pergi semua sendiri. Jika ada hari sampai kamu bisa jadi kuasa, sendiri juga di mana. Tidak tahu kalau bisa dimakan semuanya, karena aku lebih baik dari yang bisa keluarkan. Aku kemana mana akhir. Jadi ini adalah pertarungan terakhir. Sudah harus bersama. Itu sampai malam datang dan kau lihat dengan anak tamu yang kaki bundar. Apa? Siapa tuh? Ada sesuatu di sana. Luar neng, biawak biawak. Saat pagi datang, DJ memberanikan diri untuk mencari tahu apa sumber suara itu. Jelas, udah pasti akan beruang. Dikonfirmasi oleh kamera trail kita. Beruang datang tepat di belakang shelter Ben. Yang bikin siapa aja yang waras jadi takut. Tadi malam ada beruang yang masuk dekat. Aku lihat. Meskipun Patrick rasa percaya diri buat tapi gak kemarin. Aku gak pernah. Datangan beruang ini bikin dia mikir ulang tentang ini. Belum melihat keluarga aku. Beruang itu bikin aku sadar. Aku gak cocok kegiatan luar ruangan. Ini kayak berita besar. Aku DJ. Ya. Kocak. Tiba-tiba aja lu. Aku DJ. Ampun DJ. DJ, kita ngobrol nih. Iya, kenapa bro? Aku udah DJ baru aja ngomong. Langsung bakalan cukup. Kalau aku pergi supaya DJ bisa selesai ini. Dia bilang ke aku percaya kamu. Tapi aku bakal pergi. Itu keputusannya dia untuk ini. Dia bakal baik-baik aja. Coba tolong pergi-nya. Ini Petek dari Gambria. Aku keluar dari kompetisi ini. Oke, aku kesana. Karena aku bawa dendol dan KSI. Sepertinya aku bakal bawa mereka juga. Bro, ini keren banget. Kalau kamu mau bertahan di alam liar, ini adalah tempat yang tepat. Bro, gimana tau gimana semuanya? Oh enggak, ada lewat kecil yang lewat. Yo, Patrick, aku dapat kabar katanya kamu mau pergi. Ya, supaya dia bicara langsung. Boleh aku lihat sih sama kakak. Oh iya, lihat aja. Ayo ke bender kita. Karena dia mau pergi nih. Menurut kamu akan naik sebentar berapa lama? Ini semua bakal cukup sampai hari ke-10. Tantangan ke-5 kita kira-kira akan bertahan berapa lama? Kalau tantangan ke-5 udah selesai, nggak ada peluang. Dia udah 13 hari isolasi dan aku baru mulai 1 hari. Kita punya 2 bulan. Aku sendirian! Jadi keluarga tinggal 1 orang yang bertahan. Sekarang tergantung DJ dan Fedra ngelawan rasa kesepian dan menangin tim mereka $500,000. Sementara DJ berburu binatang untuk menggantikan langsung yang menipis. Perut besar. Fedra malah berburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Baik DJ maupun Fedra tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ini bikin mereka bertahan sampai hari ke-40, yang artinya ada tantangan baru. Selamat datang kembali, udah 10 hari ya. Hai. Keren sih, kamu bisa habisin waktu sendirian. Tapi bagaimana kamu berencana untuk ngalahin aku? Karena langsung kita cukup loh untuk bertahan 80 hari. Aku gak punya tanggung jawab di rumah. Di samping itu, kita senang-senang di kamp. Gak ada kerjaan. Aku gak suka buru-buru dan bilang, ya aku udah punya 90 hari, aku pasti menang. Karena kalau kamu mau merasa sombong. 90 hari, 30 hari depan, kamu beneran masih mau di sini. Gimana, Linden? Aku rasa kamu gak perlu pakai nama anak orang sebagai senjata melawan mereka. Itu gak pantas kan? Aku akan pakai senjata apa pun yang aku punya. Situasinya mereka tegang. Gimana kamu memperlakukan aku? Gak ada hubungannya dengan berapa lama aku bertahan di sini. Sama. Wah, saatnya tantangan hari ke-40. Kalian berdua akan ditawarin satu barang survival. Kalau kalian mau, tulis di papan kalian dan kalian bisa memilikinya. Tapi kalau kalian berdua nulis hal yang sama, kalian tidak dapat apa-apa. Jadi kalian harus meyakinkan untuk benar-benar memilih satu barang. Dan untuk barang pertama, kita punya alat pancing dan semua umpan yang kalian butuhkan. Apa kalian mampu melepaskan barang tanpa mendapatkan gantinya? Mereka berdua nulis alat pancing, permulaan yang tidak baik. Barang berikutnya adalah Good Wives. Membantu aku bayar video ini. Good Wives itu semasa sekali pakai yang bisa digelas terbuat dari 99% bahan berbasis tanaman dan air. Ini saatnya untuk pemilihan yang mungkin paling penting dalam hidup kamu. Bukan cuma lebih baik dari tisu toilet, Good Wives juga oke buat mandi yang akan kalian butuhkan. Dia nulis Good Wives dan dia nulis wow, selamat ya, ini dia. Dapat Good Wives. Barang nomor 3 adalah lebih banyak Good Wives. Karena sponsor video ini. Jadi gimana menurutmu? Ya, merasa bagus. Iya, itu bagus. Sekarang saatnya pilih. Kamu nulis apa? Dia nggak nulis loh. Oke, ini Good Wives. Kalau kamu mau jadi kayak mereka dan coba Good Wives sendiri, langsung aja ke Walmart, Amazon atau dimanapun kamu belanja. Berarti lah, pakai tisu toilet biasa. Itu buat pecundang. Bisa bersih-bersih setelah lebih dari sebulan. Bikin semangat baru. Dan saat ini, salah satu dari mereka bisa menang untuk mereka. Tapi berikan strategi cewek, langsung aja. Wes, bersih-bersih buat sebulan. Ah memang dari satu bulan ini tuh gak mandi apa di situ? Ya kita sih sebagian sakit mereka hilang. Mereka sama sekali gak khawatir sama mereka. Mereka bilang masih banyak bensin di tangki kamu. Dan jawaban gue adalah sampai mereka memutuskan untuk gak mau lagi dari sini. Seiring berjalannya waktu, Gigi semakin percaya diri. Dia bakal menang untuk mimpi. Aku benar-benar fokus pada tantangan kelima. Aku bakal sangat terkejut kalau ini melewati tantangan kelima. Hatiku, jiwaku, dan pikiranku bilang tantangan kelima. Meskipun sekarang sudah 1-1, DJ dan Fedra masih bertanding demi tim mereka untuk menangin $500,000. Dan untuk DJ, kemenangan bisa datang cukup cepat. Aku bakal makan nasi 2 porsi untuk memastikan kalau aku punya hari kemenangan yang fantastis di hari ke-50. Sekarang saatnya untuk menguji semua omongan itu dan lihat apakah tantangan hari ke-50 benar-benar menguntungkan DJ. Kontestan, ayo sini, kemari. Aku gak bisa ikuti hari ke-50 ya, karena sekarang aku sedang menghabiskan 7 hari gua. Jadi aku hadir lewat hologram. Gimana guanya? Cukup brutal sih, gak bohong. Kalian udah makan ketemu loh, ngobrol gak? Gimana guanya? Oh iya benar yang ya 7 hari dalam gua. Betul. Memang orang ini benar-benar brilian ya. Bisa berani buang-buang waktu di tempat-tempat yang penuh adrenalin dan bisa aja mengalami kematian atau cedera yang benar-benar fatal gitu guys. Luar biasa. Belajar aku guys sama dia ini. Next makanya kalau aku mau bikin video yang benar-benar korban yang kayak gini bisa dipelajarin idenya. Bukan kayak tarik-tarik tambang dibikin jadi 4 video. Gimana nih? Lagi kepala tambang aja 4 video ya. Itu mah 5 menit kayaknya kelar udah gak usah lagi. Hadiahnya 1 miliar, udah. Panjang. Oke, menurut kalian tantangan hari ke-50 apa nih? Ah, aku gak tahu, aku lihat ada wadah yang bertuliskan persediaan. Untuk hari ke-50, kita bakal merayakannya. Dan kalian berdua dapat tulis terus. Yeay! Tapi mereka belum tahu nih, ada tulis yang datang. Kalian masing-masing dapat multi-pack coklat. Keren banget, yeay! Coklat kita sedia di Walmart, Auto Sense, dan Kroger di seluruh negeri. Beli tulis dan cobain sendiri. Kalian bisa kembali ke kamp, tinggal itu doang. Yeay! Ketemu lagi di hari ke-60. Mereka udah jauh belum? Ya, enggak. Yang mereka enggak tahu, Chandler, adalah di dalam salah satu batang coklat itu ada pesan yang nyuruh mereka kembali ke tengah untuk dapetin makanan untuk 3 hari. Tunjukin makanan penonton. Lihat siapa yang pertama kali nemuin pesan itu dan dapetin makanannya. Kita ketemu lagi nanti ya, Chandler. Aku sayang kamu. Tunggu. Coba lagi, Tom. Kenapa diem aja? Tantangan kelima. Akhirnya kita dapat piece double kita. Ini coklat. Coklat bisa meleleh. Jadi aku harus cari cara buat bisa nyimpan ini. Aku bisa satu lagi ahli ya, jujur aja. Mesti kelihatannya berlebihan. Ini kemenanganku. Aku makan satu potong setelah setiap makan. Ini harus cukup buat sisa kompetisi. Kesehatan mentalku setelah tantangan kelima sekarang benar-benar naik banget. Sementara kita percaya diri, dia sangat memperhatikan persediaan makanan sampai dia hampir gak makan coklatnya. Aku rasa aku lebih baik menerima coklatku karena itu barang yang berharga. Jadi harus simpan dengan baik. Simpan dengan baik. Dia berhasil bertahan 3 hari berikutnya tanpa nyentuh satu potong coklat pun. Tapi kemudian di hari 57, dia nemuin rasa favoritnya. Oh, tunggu apa nih? Ada sesuatu di belakangnya. Jika kamu baca ini, ada makanan untuk 3 hari di jembatan untuk orang pertama yang ambil. Semoga beruntung. Bisa tahu tunggu ya, sayang. Ayo, makanan untuk 3 hari. Banyak banget. Ayo,
Kocak juga nih yang si jenggot nih. Iya, rasanya kayak apa di sini? Kalau DJ gak hati-hati, perasaan itu bisa cepat jadi kenyataan. Salah satu dari mereka bakal menangin $500,000 dan yang satunya habisin bulan-bulan di alam liar dan pulang tanpa sebab. Aku gak bisa hidup dari alam karena butuh terlalu banyak kalori dan itu gak ada jaminan tiap hari. Kita baru aja habisin sisa telur kali terakhir kita. Rasanya tuh sulit banget ya buat aku sendirian di sini. Setiap hari berat dan mulai ngaruh ke aku. Sekarang malam ke 59, aku bakal kehabisan langsung besok. Aku berdoa semoga hari besok adalah tambahan langsung dan aku gak mau nyerah sekarang. Saatnya tantangan hari ke-60. Jadi kalian ketemu di hari ke-40, 50 dan sekali lagi di hari ke-60. Hanya kalian perlu. Gimana langsung tambahan 3 hari? Nanya dong bagaimana cepat. Bagaimana perasaanmu? Masih 10 hari lagi nih. Oh, aku masih ada 10 hari lagi. Tantangan hari ke-60 ini sederhana. Kalian berdua tulis apa aja yang kalian mau. Kemudian tunjukin apa yang kalian tulis. Kalau kalian setuju dengan tulisan itu, kalian bisa dapat dua-duanya. Tapi kalau cuma satu yang bilang enggak, kalian dapat apa-apa. Kamu bisa minta banyak, kemungkinan besar dia bilang enggak. Atau bisa minta sedikit dan kita dapat. Kamu udah nulis apa mau? Udah. Kamu udah nulis semuanya? Ya. 3, 2, 1, tunjukin. Fedra mau paket seni. Dan DJ mau chef pribadi selama 7 hari, 2 kali makan sehari lengkap dengan bumbu dan makanan. Kamu setuju Fedra dapat paket seni? Oh iya. DJ setuju Fedra dapat paket seni. Bagus banget. Kamu setuju chef pribadi DJ selama 7 hari, 2 kali makan sehari dengan bumbu-bumbu yang aku. Akhirnya mereka collab ya guys ya. Kalimatnya akhirnya mereka collab. Dalam video ini otakku tiba-tiba kayak bisa ya. Jadi enggak ada langsung besok. Gimana? Ya ampun, aku pengen banget tapi enggak bisa. Aku harus bilang. Enggak apa-apa. Enggak mesti harus banget. Itu hari ke-60. Aku masih jalan sebanyak 60. Semangat 10 hari ke depan. Mulai dari hari ke-60. Iya. Oke. Okay. Dan buat aku, masalah di sini bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Enggak, udah semuanya. Aku terasa kelemahan apa dan ini semua orang. Kayaknya aku harus lepas dari semua itu. Aku pengen pulang. Udah lama aku di sini.